Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kembali lagi di channelnya Cas Luri guys. Oke, selamat sore ya. Ini hari ini gua mau pasang ini sokes ya. Ini dari Aspira ori guys ya. Oke, kita bongkar dulu. Ini buat kita bongkar ke sini. Kita beli ini buat ini ya. Boss One Speeder Vega ZR sama, guys. Ini gua enggak pakai yang bambu. Pengen yang orian aja, guys ya. Soalnya yang ini udah bocor, guys ya. Ini baru pakai sebulan udah bocor. Harganya hampir sama 200 ribuan ya, kurang lebih. Terus gua mau pakai yang ini, yang coba yang ori guys ya. Langsung aja pasang, kita nanti bongkar dulu bodinya semua guys ya. Oke, ini setelah kita buka bodinya, kita copot guys ya. Ini jadi nanti yang sebelah sana harus copot knalpot, kalau enggak dikendorin juga bisa guys ya, agak direnggangin soalnya bautnya lumayan panjang ya. Ini kan atap knalpot guys. Oke, kita bongkar dulu yang sebelah kiri guys. Perbedaannya guys ya, nih keras banget guys. Ini olinya padahal belum termasuk keluar banyak ya, kalau yang itu udah ya jedak guys. Nah, mental ini. Ya. Oke, jadi kita lepas yang ini guys ya. Ini aja yang kita lepas. Soalnya ini udah dilas, jadi nggak usah diputer. Oke, kita renggangin, tarik ini guys ya. Nah, kita lepas ya. Oke, tinggal kita cabut. Ini udah hancur guys ya, sampai bocor sampai ke sana-sana no. Kelepotan semua guys. Kita lapin dulu. Oke, langsung aja kita pasang sebelah sini dulu guys ya. Ini ukuran 280 guys ya, kalau yang ini 300 ya, jadi agak panjang. Kita naikin ke susah nih tuh.
Oke, kita pasang sebelahnya guys ya. Ini harus dikasih ring biar nggak lari guys. Oke guys, ini udah terpasang ya, tinggal kita pasang bodinya. Kanan kiri udah semua guys ya. Jadi ini bannya agak naik, ini yang 280, yang tadinya yang ini yang 300, dia ngepres banget ke sini ya. Kalau nggak licin dia nggak memutar. Jadi ini udah naik, jadi nggak terlalu
nempel guys, ada jaraknya tuh. Ini soknya keras banget guys ya. Jadi ini kalau mau benerin, kemarin gua ke tukang sok ya, spesialis sok belakang gitu guys ya. Kalau ganti seal dia nggak ada, jadi kita beli sealnya, dia terima bongkar pasangnya doang gitu guys. Soalnya nggak, sealnya nggak ada, nggak ready ya. Terus ganti seal juga, masang bongkarnya itu 100.000 guys ya, kurang lebih. Jadi mendingan kita ganti yang baru guys, kecuali kalau soknya sok yang mahal gitu guys ya. Ini kan sok murahan guys. Oke, mungkin segitu aja ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Tinggal kita pasang bodinya guys ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan guys ya. Pokoknya enak kalau pakai sok bawaan guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.